Aku pengen nyampein kalau aku salah satu orang yang seneng banget sama The Rain, karena selain bertahan dari 2001 ya, sampai sekarang udah hampir dua, udah lebih dari 20 tahun malah. Sekarang masih solid, masih eksis, dan tetap produktif gitu. Nah, mungkin satu pertanyaan dulu pembuka nih. Selama 20 tahun bersama, abang-abang sekalian nggak bosen lihat temen-temen yang 4L gitu, lu lagi, lu lagi. Gimana? Dari Mas Indra dulu mungkin boleh. Ya, kadang-kadang bosen ya. Tapi kan kami nggak tiap hari ketemu. Jadi ada kehidupan lain juga di luar Drain. Tapi kalau sekarang sih pengennya sesering mungkin ketemu ya. Justru ya, sangat rindu karena rindu manggung off air dan lain-lain yang masih terkendala karena pandemi ini. Jadi ya itu dia. Oke. Nah, selama 20 tahun tentu bukan waktu yang sedikit ya, abang-abang. Nah, gimana sih cara abang-abang sekalian nih The Rain tetap bisa solid selama lebih dari 20 tahun? Jangan bubar. Betul juga sih. Tapi kan pasti ada pernah mungkin mengalami gesekan. Nah, gimana caranya teman-teman abang-abang sekalian ini bisa tetap solid gitu dalam memecahkan masalah? Pasti ada gesekan. Ya, tadi sudah sempat disebut Indra juga ya. Ada kehidupan lain, ada kegiatan lain di luar The Rain, di luar musik malah. Misalnya kita kalau di The Rain kerjanya bermusik, kalau di luar mungkin ada yang ngerjain hobinya apa gitu. Aang hobi dengan mainan-mainannya. Saya dulu hobi piara ikan koi. Wow. Misalnya. Sekarang kita sama Indra. Indra sekarang penerusnya. Sekarang intinya main laut dan tawar. Iya. Ya, main harus jauh. Ya, di situ-situ aja gitu aja, mainnya harus jauh. Betul. Ya, kadang-kadang bermusik dengan teman-teman musik lain ya, Ang. Iya, betul. Iya. Oke. Kita nggak masalah sih. Gitu. Betul. Dan kalau di kondisi pandemi seperti sekarang, memang ini banget ya, menguji kita banget bagaimana emang musik nggak bisa dijadiin, sedang tidak bisa dijadiin nafkah utama ya. Jadi, ya wis, gimana caranya survive, ya, tanggung jawab ke keluarga masing-masing, tapi yang penting ya, tetap komit, gimana pun caranya kita tetap menjalankan band ini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.